Allah barakatuh Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nushur Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita dan kepadanya kelak kita akan kembali. Alhamdulillah allazi 'afana fi jasadina wa radda 'alaina arwahana wa adina lana bi dhikrih. Itu doa juga biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang mensehatkan tubuh kita. Yang mengembalikan arwah kita. Dan memberikan izin bagi kita semua untuk mengingatnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im. Ala sayyidina wa maulana muhammadin salawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau, untuk istri istri beliau, untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meridhain kita bersama mereka amma ba'd Yang pertama, anak, mohon maaf karena telat. Anak tadi Adan sudah keluar rumah, tapi pintu gerbangnya ditutup. Sampai nunggu ada yang membukakan pintu gerbang. Tapi Alhamdulillah, semua sudah dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Tugas kita adalah menerima takdirnya bersyukur atas nikmatnya dan beristighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Masya Allah, bicara sholat subuh ini jamaah. Kalau sholat maghrib berapa banyak jamaah? Dua, tiga, sholat subuh paling sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Atsqalus salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya' wa salatul fajar." Salat yang paling berat buat orang munafik. Orang munafik itu salat. Bahkan kalau kita membaca sejarah Mereka sholat di belakang Nabi saw. Artinya ikut jamaahnya Rasul saw. Tapi mereka munafik. Kalau sholat duhur, masya Allah, izahul khair. Mereka sholat, sholat asar mereka sholat. Maghrib masih sholat. Walaupun berat buat mereka. Artinya semua sholat itu berat buat orang munafik. Yang paling berat buat mereka, sholatul isya wa sholatul fajr. Adalah melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Apa sebabnya sholat isya dan subuh buat orang munafik berat? Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al karim Iza qamu ila salati qamu kusala. Yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat malas. Maka kita perlu mengecek diri kita. Kita kalau sholat malas. Orang munafik malas. Mengerjakannya dengan kemalasan. Aras-arasan mengerjakan. Yura'unan nas. Ditambah lagi, mereka melakukan sholatnya itu ria. Pamer. Sedangkan kalau kalau sholat isya dan subuh, sulit untuk pamer. Di masa lalu ya, ya. Masa sekarang pun masih sulit. Di masa lalu itu nggak ada listrik. Di masa Nabi SAW nggak ada listrik. Orang berangkat ke masjid sholat subuh, nggak kelihatan apa. Di masjid Nabawi, Sallallahu alaihi nggak ada lampunya, jadi kalau sholat subuh ya gelap gulita, sehingga kita tidak tahu dengan siapa yang ada di sebelah kanan kita, orang oh, di kanan kita. Jadi orang munafik moria nggak bisa, tapi kalau waktu zuhur dia keluar dari rumahnya orang-orang pada melihat dia di kantor dia sholat kawan-kawannya melihat. Jadi dia bisa riak. Tapi kalau sholat isya dan subuh, sulit mau riak bagi mereka. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kadangkala -kadang selesai sholat subuh, beliau bertanya. Asyahidun fulan. Fulan sholat enggak? Sahabat enggak, enggak ada. Nggak ada di masjid. Asyahidun fulan. Fulan sholat enggak? Karena Nabi Ali Sholatu menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah ini berat buat orang munafikin dan yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Makanya kalau mau bikin kajian itu jangan subuh. <tuh> Karena yang subuh ini insya Allah sudah benar semua gitu. Maksudnya yang hadir sholat subuh ini mudah-mudahan sudah orang soleh semuanya gitu. Jadi kajiannya itu seharusnya ba'dal Maghrib Karena <tellan> 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 Iya harapannya Semuanya datang gitu loh Orang-orang itu masih muda Jadi untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah itu muda Makanya pernah di Malang itu Ada gerakan sholat subuh berjamaah Anak ngomong sama pengurusnya Kayaknya salah antu Kenapa? Kalau sholat subuh berjamaah berarti sudah benar semua yang sholat subuh ini bagaimana sholat maghrib berjamaah sehingga mereka bisa nanti sholat subuh berjamaah. Jadi yang maghribnya berjamaah dimotivasi supaya subuhnya berjamaah gitu. Karena kalau sholat maghrib berjamaah kan orang nggak bangun tidur ya, santai dan juga masih terang, nyaman buat dia. Ahibatifillah di surat Taubah ayat 18. Allah menceritakan tentang kriteria orang yang memakmurkan masjid. Allah mengatakan innama ya'muru Allah. Siapa sih yang memakmurkan masjid Allah itu? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita Pulang dari masjid dapat apa? Jam apa ada pembagian fulus? Pulang dari masjid, kasih seratus ribuan. Nggak ada pulang sholat subuh, mungkin dikasih teh. Walau apa, kita pikir di rumah juga ada teh. Kalau orang berpikir teh, tapi yang membuat orang memakmurkan rumah Allah itu iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi, motor yang menggerakkan kita untuk sholat berjamaah ke masjid itu karena kita beriman. Setiap langkah kita itu pahala, satu langkah itu penghapusan dosa, satu langkah itu diangkatnya derajat kita. Kalau kita nggak beriman dengan hal ini, ada apa? Kita ke masjid kemudian. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27 dan kalau di rumah, satu. Orang kalau beriman dengan 27 ini berangkat ke masjid, contoh nih, kalau orang berdagang atau seorang bekerja. Kenapa kalau pagi hari itu kita melihat orang kerja sampai jauh-jauh, yang daerah sini, yang paling jauh kerjanya di mana? Siapa? Bondoso Bayangkan Ke Bondoso berangkat ke masjid kadang-kadang gak sampai Ada apa gitu Oh ketutupan Masjid oh, boy. Iya jadi kadang-kadang yang jadi masalah tadi iman Dia beriman Kalau saya kerja di Bondoso Saya dapat uang banyak Kerja di Jember uangnya sedikit Makanya kadang kala orang kalau buka warung mamanya. Saya kalau buka warung di depan rumah saya itu paling enggak omsetnya sehari 100.000. Tapi kalau saya ke Pasar Tanjung Ustaz dua juta Kira-kira dia buka di rumahnya apa di Pasar Tanjung? Pasar Tanjung. Walaupun berangkatnya sebelum subuh. Antum bisa lihat bukan pas azan subuh, ya Ya, Pasar Tanjung tuh ramai sebelum subuh. Karena mereka beriman di situ ada keuntungan duniawi. Kalau 27 yang di dalam hadis Nabi SAW ini uang apa pahala di akhirat? Pahala di akhirat. Wa aqamas ini orang-orang yang mendirikan sholat dia beriman kepada Allah dan hari akhir dia beriman bahwasanya bumi ini akan hancur bahwa harta yang dia kumpulkan akan dia tinggalkan Rumah yang dia bangun akan dia tinggalkan. Kalau dia tidak tinggalkan, keluarganya akan mengeluarkan dia dari rumahnya, Dianterkan ke kuburan. Selesai. Keimanan ini yang membuat dia mendirikan sholat, membayar zakat. Walam yakhsya illallah. Dan orang ini tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah, Semoga merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita ini kadang-kadang ngomong Ustaz. Ya Pak supaya dapat hidayah. Ya makmurkan rumah Allah Azza wa Di sini sumbernya hidayah. Ahibatifillah. Kalau kita lihat sepanjang jalan menuju ke Probolinggo. Jangan ke Probolinggo. Sini aja lah. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang mengumpulkan dana untuk memakmurkan masjid. Tapi bukan memakmurkan isinya ya. Memakmurkan fisiknya. Kadangkala -kadang anda lihat orang-orang itu waktu adan bukan ke masjid. Saya lihat dulu. Nanti kiwong-wong sing lumpuk naik. Ada yang ke masjid lah. Tapi tidak semuanya. Dan kita juga sedih kadang, -kadang Yang bangun masjid ini. Tukangnya. Sholat nggak di masjid? Jangan. Jadi waktunya sholat tidur-tiduran istirahat. Kenapa orang yang jauh sholat yang di dalam masjid? Artinya tukang ini ada di masjid. Dia sedang garap masjid. Dia dengar azan dikumandangkan. Tapi kenapa dia? Kok tidak iso sembahyang? Iman. Masalahnya itu di iman. Maka bagaimana kita menumbuhkan keimanan di diri orang-orang ini? Terhadap hari kiamat. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu Sahabat Nabi ini pernah mengatakan dalam hadis yang oleh Imam Bukhari secara muallak la tuzakhrifanna Kalian benar-benar akan menghiasi masjid-masjid yahud wan Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara itu peduli dengan bangunan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gimana sih bangunan Masjid Nabawi ya kota aja mah nggak ada kubah walau ada menara atapnya pun dari daun dan pelepah kurma Nabi SAW itu sujudnya, ya, kena tanah sama air, campur air. Jadi, sholat itu gak harus pakai sejadah, cuma tapi gak apa-apa pakai sejadah gitu. Tapi, bagaimana bangunan Masjid Nabawi? Tapi nanti akan datang masa kalian benar-benar akan menghiasi masjid, dan kalau kita Ngelihat Masjid Nabawi bagaimana megahnya masjid. Jadi apa yang disampaikan Abdullah bin Abbas ini hukumnya marfu karena dia menceritakan tentang sesuatu yang gaib tentang sesuatu yang akan datang dan ternyata terbukti. Kemudian yang jadi masalah kalau sekedar menghiasi masjid para ulama berbincang apa sih hukum menghiasi masjid mengindahkan masjid, selama tidak membuat lalai orang yang sholat, nggak apa-apa. Tidak membuat lalai orang yang sholat. Karena ada hiasan di masjid yang orang sembahyang itu, Deloi, iki gambar ya. <tik> <tik> Dia itu bukan bukan sholat, malah mikiri gambarnya apa. Ini Alhamdulillah, Anda lihat kan karpetnya polos lah. Tapi kan ada yang kembang-kembang. Selama tidak membuat lalai orang yang sholat. Sebenarnya lama mengatakan nggak ada masalah. Yang jadi masalah. La illa Kemudian kalian tidak memakmurkan dalamnya kecuali sedikit. Kapan? Jumatan. Pernah dulu di Gebang. Anda tinggal di Gebang musyawarah. RW RT itu untuk meluaskan masjid. Ya apa ini? Masjidnya tidak cukup, tidak cukup ya apa Maghrib tidak pernah full, subuh tidak pernah full, isya tak pernah kosong masjidnya. Terlalu besar masjidnya. Lo jumatan? Oh, kalau jumatan suruh ngambil karpet, suruh bawa sejadah Mereka sholat di manapun. masa kita meluaskan masjid untuk orang yang datang cuma sejumat sekali? Saat Jumat sekali, apa nggak bisa dia bawa sejajar Ribut akhirnya dulu, waktu mau meluaskan masjid itu. Karena tadi kalian tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Sejumat sekali, seakan-akan masjid itu podobe gereja. Gereja itu memang tiap ahad. Masjid ini enggak. Panggilannya itu tiap sholat sehari lima kali. Apa tidak kerungu? Hayalah sholat. Sama sekali tidak bergerak hatinya. Tetap minum kopi. Kok rokokan. Bujuni sampai ngomong. Mas ada. Iya, seru. Seru itu maksudnya apa gitu loh. Subhanallah. Maka yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini benar-benar telah terjadi di mana sebagian orang kaya itu nyumbang. Nyumbang, bangun masjid anak sumbang. Bahkan sebagian itu pengurusnya masjid. Tapi sedikit sekali dia meletakkan kakinya di masjid. Antum lihat ada orang yang kalau pagi hari goes sampai puluhan kilo jam. Ya. Antum lihat seorang tentara itu prajurit, Ana sempat ngisi di 509, kata komandannya ini prajurit-prajurit ini Ustaz. Ya. Kalau suruh lari lapangan, 10 kali kuat. Ke masjid gak kuat. Padahal cuma melaku Pak sepeda motor. Maksudnya masuk ke masjid itu gak harus jalan kaki sama komandan gitu kan. Itu gak kuat. dengkulnya itu gak iso diobak. Ada apa, aja ya? Ini menunjukkan bahwa berangkat ke masjid bukan karena sehatnya fisik. Bukan. Tapi karena sehatnya hati. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La taqumu sa'a hatta yatabaha nas fil masajid." Kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang nanti berbangga-banggaan dengan masjidnya. Dengan bangunannya. Makanya kadang kala kita lihat orang itu ngomong, oh, Bu, masjidku api. Bukan makmur, ya, makmur. bukan. Api. Yuk, di perumahanku, Masya Allah, masjidnya itu besar sekali. Yang sembahyang, ya. Wassalamualaikum Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum Ahibati fillah. Masjid itu penting. Kalau kita melihat selama 13 tahun Nabi kita Muhammad alaihi salatu di kota Mekah nggak bisa bangun masjid. Ada Masjidil Haram. Ada Ka'bah di sana. Tapi Ka'bahnya dikelilingi 360 berhala. Bayangin. Dan umat Islam nggak bisa sholat terang-terangan. Kalau ada ketahuan yang sholat terang-terangan, maka akan ditindas, akan disakiti, adakan diganggu, dan sudah banyak yang diganggu gara-gara mereka sholat terang-terang. Akhirnya mereka sholat secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu bagaimana Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir disiksa oleh Abu Jahal sampai ditusuk kemaluannya pakai tombak akhirnya tewas. Apa sih dosanya Sumayyah? Dia hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Dia menjelaskan keislaman dia. Apa dosanya Bilal bin Rabah? Mencuri Bilal? Merampok? Mengganggu majikannya? Nah. Hanya karena dia mengatakan La ilaha illallah Mereka benar-benar menyembunyikan keislaman Ketika hijrah ke kota Madinah Karena sudah nggak bisa lagi tinggal di kota Mekah Sudah nggak kondusif Sampai kota Madinah Yang pertama dibangun Nabi SAW apa? Masjid Bukan rumahnya Makanya kadang kala di sebagian perumahan itu tidak ada masjidnya Karena memang mungkin Dia pemiliknya non muslim Sehingga tidak peduli dengan masjid Masjid yang pertama dibangun masjid apa aja? Nah Masjid apa? Anda sambil minum jamaah ya Masjid Kuba Bismillah Masjid Kuba, Alhamdulillah, Nabi tinggal di Kuba beberapa hari. Rasulullah SAW sampai ke Kuba itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Kemudian beliau tinggal di situ, sampai Jumat, sampai Jumat selanjutnya. Beliau membangun masjid Kuba. Setelah dari Kuba, beliau masuk ke dalam kota Madinah. Sampai akhirnya beliau membangun masjid Nabawi. Di mana beliau tinggal? Gak punya rumah, sosoknya. Sal Numpang di rumahnya sahabat Nabi yang bernama Abu Ayub al-Ansari, radhiyallahu taala anhu ya. Bagaimana senangnya Abu Ayub ini? Rumahnya jadi tempat tinggal Nabi SAW. Berapa lama ada banyak riwayat? Ada yang mengatakan bulan, jadi pembangunan masjid itu membutuhkan waktu satu bulan. Ini menunjukkan ya gotong royongnya para sahabat, dan memang bangunannya itu sangat sederhana sekali. Yang penting bisa buat. Bahkan sebagian masjid Nabawi itu ada yang nggak ada atapnya. Kalau mungkin kita melihat sekarang, tradisi itu masih dijaga dengan adanya payung ya. Di belakangnya roboh itu ada ada payung tempat yang terbuka. Di akhir rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di belakang masjid. Di akhir itu Nabi SAW bikin Buat sahabat, sahabat yang dikenal dengan cerita masjid, tidurnya di masjid. Yaudah, Nabi kumpul karena kiblatnya waktu itu ngadep ke Masjidil Aqsa, ketika perubahan kiblat. Rumahnya Nabi jadi di depan jemaah, seperti yang sekarang ini. Rasulullah sallallahu lillah. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, banallahu lahu fil jannah. Maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ini sebuah janji Allah. Ketika Nabi mau bangun Masjid Nabawi, itu mau dikasih tanahnya gratis. Nabi mengatakan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Ansor, Thaminuni, tentukan harganya berapa, kasih harga aku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, Lana turbu sama Nahu illa Allah. Kita enggak mau minta harga harga tanah ini kecuali sama Allah saja. Kata Nabi enggak? Aminun. Nabi enggak mau gratis. Akhirnya dibayar sama Nabi. Kenapa jemaah? Karena Nabi ingin pahalanya mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan senang kalau kasih gratis-gratis ya, ma. alhamdulillah jazakallah, khair. Syukran. Tapi pahalanya kan buat orang yang ngasih. Nabi berpikirlah. Maka bayangkan sampai hari ini. Semua orang yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya ngalir kepada Nabi SAW karena masjid itu wakafnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita berpikir untuk mengambil peluang-peluang wakaf ini buat kita gitu? Jadi nggak ada istilah aku es ake pahalanya Alhamdulillah. Nabi berusaha. Dan kalau kita lihat kenapa masjid yang pertama kali dibangun, masjid itu adalah sentral kegiatan umat Islam. Nggak ada sekolahan SD, nggak ada TPK, nggak ada kantor kenegaraan, nggak ada penjara pada waktu itu. Semuanya dilakukan di masjid. Sampai menawan-tawanan perang itu ya di masjid, ya. bukan di tempat lain. Rasulullah SAW, kalau musyawarah ya di masjid. Sedangkan sekarang ini, tugas masjid ini sudah berkurang. Masjid itu hanya sebagai tempat sholat lima waktu. Habis gitu, ini selesai. Tapi mungkin di beberapa masjid masih ada kegiatan ngajar mengajar, seperti ada majelis taklim, kemudian ada. Taman Al-Qur'an. Di sini ada Taman Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi masjid masih makmur. Sehingga anak-anak itu bukan hanya sekolah di sekolahan biasa, tapi dia sekolahnya di rumah Allah Astagfirullah. Kemudian masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Maka tatkala Rasul SAW menyebutkan tentang tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. pada hari kiamat. Kita tahu bahwasanya manusia akan dikeluarkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang. Hufatan. Gak pakai alas kaki. Hurlan. Belum disunat. Buhman gak bawa apa-apa. Lalu mereka digiring ke Padang Mahsyar Ketika mereka di Padang Mahsyar itu Allah dekatkan matahari Kira-kira jarak satu mil Satu kilo setengah kira-kira Maka manusia tenggelam dalam keringat Sesuai dengan amalannya masing-masing Kita ini jamaah di dunia Orang dikasih rizki tidak sesuai dengan amalannya. Tidak sesuai dengan ilmunya. Enggak. Makanya kadang kala kita lihat ono wong lulus SD Ustaz so Iya. Kan kita kalau berpikir, loh, SD ini seharusnya nggak ngerti apa-apa gitu loh. Yang kaya itu profesor. Makanya kadang kala kita ngelihat profesor itu dibandingkan sama mantan muridnya yang nggak lulus, kadang kala lebih kaya muridnya. Ini menunjukkan bahwasanya pembagian rizki itu bukan karena ilmu, bukan karena amalan. Oh, karena sering ke masjid berarti lu esok okay. Enggak. Ada orang yang nggak pernah sholat sama sekali, tapi kaya raya. Nanti di akhirat semuanya tergantung amalan. Karena kadang kala kita nih jemaah gurau ya, sama teman-teman lagi pembagian makanan, ada yang nggak dapat. Apa kata sahibnya? tergantung amalannya mas. Karena tidak oleh tergantung Enggak, bukan. Yang tergantung amalan setelah mati semuanya tergantung amalan. Ketika mereka tenggelam dalam keringatnya Nabi Alaihissalam menyebutkan minhum. Di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai ila ka'bay. Sampai ke mata kakinya. Wa minhum man yablu rukbatai. Ada yang sampai ke lututnya sendiri-sendiri zaman -sendiri, jadi miliaran manusia itu seperti berada di akuarium kecil-kecil ada yang keringatnya sampai ke pinggulnya kemudian nabi mengatakan ada yang tenggelam dalam keringatnya beliau memberikan isyarat ke mulutnya mana panasnya matahari? Kalau orang pakai logika sekarang, yo loh matahari kayak gini aja. Kalau orang berjemur itu gosong. Gimana kalau dekat? Seharusnya terbakar. Ala kulli qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau orang tenggelam dalam keringatnya Ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla Yang pertama Siapa? Imamun adil Imam yang adil Pemimpin yang adil Yang kedua Syabun nasha'a fi ibadatillah Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah azza wajalla. Le wong tuwek nak masjid iku biasa. Kalau kadang kala ya orang-orang sudah tua makmurkan masjid ya ibadah biasa. Kenapa? Ya wis dak ono kerjaan usah. Wis pensiun, wis mari ngono. Itu orang tua wajar, tapi anak muda beribadah kepada Allah ketika kawan-kawannya berada di alun-alun. Ternyata dia berada di masjid jami. Ini kan perbedaan anak muda ini spesial banget. Makanya anak muda yang beribadah kepada Allah itu Allah akan beri kenangungan pada hari kiamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu masjid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Badannya mungkin di pasar, badannya di kantor, badannya di sawah, fisiknya mungkin ada di tempat dia kerja, tapi jantungnya ada di masjid. Muallak bergantung di masjid sampai para ulama memberikan contoh seperti lampu yang ada di masjid. Pernah lihat kita kayak lampu gantung biasanya? Ini kok besar sekali lampu gantungnya, coba. Iya, ini termasuk yang tidak peduli dengan perhiasan. Alhamdulillah. Jadi bergantung di masjid. Dia kemanapun dia pergi. Ketika dia keluar kota, masuk ke hotel, ke resepsionis. Dia tanya, mas, masjid di Indi, mas. Yang pertama dia tanyakan masjid. Atau paling tidak, musolanya di mana, mas? Karena jantung dia bergantung di masjid. Jadi nggak ada masalah orang itu berangkat kerja di pasar, ya maksudnya dia mengais rezeki di sana, tapi jantungnya tetap ada di masjid. Ini akan mendapat mendapatkan naungan dari Allah Azza Wajalla. Kemudian yang keempat, Warajulani فِي Wajtamaa Alaihi Wa وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kita punya nggak sahabat, kawan? yang kecintaan dia sama kita, dia karena Allah. Kebanyakan persahabatan kita itu dibangun di atas kepentingan. Atau sebagian itu berkawan karena hobinya podo. Ada yang sama-sama sepeda bajong. Ya kawan-kawannya seperti itu. Kita lihat ada klub-klub umpamanya klubnya Vespa, Motor jadi pertemanan mereka dibangun di atas hobi, bukan karena Allah Azza Wajalla Kemudian dia kumpul juga karena Allah, maka semoga kita kumpul di sini karena Allah Azza Wajalla dan berpisah pun karena Allah Azza Kemudian yang kemudian yang kelima, warajulud daathum ra'atun kemudian yang kelima, kemudian seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan bangsawan. Bukan pelacur. Ini wanita cantik dan bangsawan. Lalu orang ini mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Azza wa Kemudian yang keenam, warajulun khalian aina. Seorang yang mengingat Allah sendirian, Orang kalau nangis ketika jadi imam, orang nangis ketika jadi makmum, orang nangis ketika mendengarkan ceramah banyak orang, atau ustadznya nangis ketika melakukan menyampaikan ceramah biasa. Tapi yang luar biasa, tatkala nggak ada orang kita bisa nangis takut sama Allah Azza Wajalla. Kemudian yang ketujuh, Warajulun tasodakoh bisodakatin Seorang yang bersodakoh, kemudian dia menyembunyikan sodakohnya, tidak pakai diumumkan di masjid. Kan ada orang sodakoh, sodakoh dari fulan, ratus ribu dari fulan sekian. Sodakoh terang-terangan itu boleh, tapi sodakoh sembunyi-sembunyi lebih baik sudah terang-terangan lillah ya maksudnya dia nggak ria dia lillahi taala Allah azza Jalla mengatakan dus sadaqat fa ya kalau kalian sudah terang-terangan itu baik wa fuha fuqara lakum. tapi kalau kalian sedekah sembunyi-sembunyi kemudian kalian berikan kepada fakir miskin tanpa orang miskin itu tahu tanpa orang lain tahu bayangin gimana orang miskin ini dapat sedekah enggak tahu teko sopo ini. Gak tahu dia. Tetangganya juga gak tahu. Yang ngasih juga gak tahu sama orang ini. Siapa ini? Allah Jadi benar-benar dia sembunyikan. Sehingga tangan kirinya gak tahu yang disodakkan tangan kanannya. Itu akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Jadi kita sekarang punya kesempatan sodako sembunyi-sembunyi. Pulang dari masjid, kadang kala beli sesuatu di cantol, di mana? di pakir tonggoni orang-orang yang tidak mampu kita kasih sehingga mereka tidak perlu merasa hutang budi sama kita kalau tahu sama kita kan tidak enak ketemu kita jemaah ya allah ini yang bantu saya kan nggak enak terakhir kita kembali kepada tujuh golongan ini salah satunya adalah orang yang hatinya bergantung di masjid lelaki loh jemaah bukan ibu-ibu karena di sebagian tempat itu, anak ngelihat sofnya emak-emak itu lebih banyak daripada sofnya bapak-bapak. Sampai bingung ya Allah. Emak-emak itu sholatnya lebih mulia di rumah. Tapi boleh sholat di masjid. Nabi alaihi salatu bahkan mengatakan la tamna'u Allah masjid Allah. Jangan dilarang tuh perempuan-perempuan hamba Allah itu untuk salat di rumah Allah azza wajalla. jemaah, yang terakhir. Salat berjamaah di masjid ini insyaallah akan mengantarkan kepada husnul khatimah. <tuh> Ini yang kadang-kala -kadang tidak disadari oleh sebagian orang yang meremehkan solat di masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan kepada generasi yang selanjutnya, generasi tabiin, beliau mengatakan kepada mereka, manserahu an yalqallaha Allah muslima. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam kondisi Islam. Artinya ingin mati dalam kondisi Islam. Karena kita tahu pesan khatib setiap Jumat ketika mengatakan ya ayuhalladzina tuqatih illa wa antum muslimun. jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Yang ingin besok mati dalam kondisi Islam, berjumpa dengan Allah, berpisah dengan dunia ini dalam kondisi Islam. <tuh -tuh> Hendaklah dia menjaga solat lima waktu ini di tempat dikumandangkannya azan, jadi azan itu gunanya. Bukan hanya pemberitahuan masuk waktu sholat. Bukan. Adan itu selain tadi. Untuk ngasih tahu orang sudah masuk waktu sholat. Yang kedua untuk mengingatkan orang-orang. Di sini ada masjid. Ilo, itu ada masjid. Yang ketiga supaya dia berangkat ke masjid. Di tempat dikumandangkannya ada. Makanya adan itu beda sama komat. Kalau komat itu untuk siapa? Ya untuk yang sudah di masjid gitu. Tapi kalau adzan untuk yang di luar, maka kalau adzan dianjurkan pakai main. keluar. Sehingga kalau kita lihat di Eropa di beberapa negara sana itu nggak boleh adzan itu keluar. Sehingga adhan itu cuma di dalam ruangan masjid. Ini menunjukkan bahwasanya syiar Islam nggak boleh tampil di sana. Adhan itu syiar Islam. Maka hendaklah menjaga sholat lima waktu di tempat dikumandangkannya adhan. Fa inna Allah syara'ali nabiyukum sunan al-huda. Allah Jalla Jalaluh telah mensyariatkan. Buat nabi kalian, buat nabi kita Muhammad SAW, sunnah-sunnah petunjuk. Artinya orang yang menjalani sunnah ini, maka dia akan dapat petunjuk. Wa inna hunna min sunanil hudah. Dan sholat lima waktu di masjid ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, walau annakum salaytum fi buyutikum, kama yusalli hadal mutakhli fi baitih, la taraktum sunnat Nabi. Kalau kalian akhirnya sholatnya di rumah kalian seperti sholatnya Fulan yang enggak ke masjid ini. Maka kalian meninggalkan sunnahnya Nabi. Sebagian orang kalau dikatakan, ayo ah, sembahyang di masjid. Oh, kan cuma sunnah. iya. Lalu dikatakan, mas, masuk, Aduh, kan cuma makruh. Jadi sing sunnah ditinggal. No, sing makruh dilakoni. Seharusnya itu sunnah dikerjakan, makruh ditinggalkan. Ini ndak kebalik, jemaah. Jadi subhanallah, kadangkala orang-orang perlu ya iman lagi bicara iman. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian ini, la balantum. Kalian pasti tersesat. Dipanggil hayya ala sholat. Nak datang ke masjid. Dipanggil sama atasannya, dipanggil sama bosnya langsung berangkat, gak mikirnya. min Rajulin, tuhur. tidaklah satu orang pun di antara kalian itu bersuci. Kemudian dia sempurnakan wuduknya, sempurnakan bersucinya. Wayamadu ila masjidin min hadhil masjid. Kemudian dia datang ke masjid-masjid ini Masjid apapun Masjid organisasi manapun Datang ke masjid Ada orang di luar Masjid apa? Tidak ada Semua masjid itu milik Allah Wa annal masjid lillah Oke pengurusnya Ada yang diurusin sama Muhammadiyah Ada yang diurusin sama NU Ada yang diurusin sama Persis Tapi masjid itu punya siapa? Lillah sehingga beliau saya mikir, oh, masjid itu siapa Nah, di masjidnya Allah azza wa Dia berangkat ke masjid manapun. Illa apa yang akan dia dapatkan? Kata Allahu lahu khutwatin yaktuha hasana. Bayangin ya. Orang yang sholat di rumah sama orang yang berangkat ke masjid. Keluar dari rumahnya. Dia mulai baca doa keluar rumah. Lalu dia baca doa menuju ke masjid. Dia falno jemaah yang sering ke masjid ini. Nah falno doa ke masjid. Tidak harus bahasa Arab. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Wa fi lisani nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari nura. Wa an yamini nura. Wa an shimali nura. Wa min fauqi nura. Wa min tahti nura. Wa min amami nura. Wa min khalfi nura. Allahumma a'tini nura. Minta cahaya dirasakan jadi kita ke masjid itu benar-benar merasa aku ini mau ke tempatnya cahaya aku ini mau ke tempatnya hidayah aku ini mau ke rumah Allah azza wajalla masuk masjid baca doa yang di rumah nggak dapat itu semua aja tapi ini orang dapat diangkat derajatnya dihapuskan dosanya ditulis pahala bagi dia lalu kata Allah Masud dia menceritakan masa Nabi saw ra'aituna aku benar-benar melihat kami dan di masa Nabi saw di kota Madinah. Wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Enggak ada di kota Madinah dulu itu orang yang tidak ke masjid kecuali orang munafik yang sudah ketahuan kemunafikan. Itu di masa Nabi SAW. Jadi seakan-akan sudah kelihatan garisnya jemaah. Walakat kana rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang enggak bisa jalan, jemaah. Dibopong. Dibawa, diberdirikan nanti di masjid di antara dua orang. Supaya dia bisa berdiri. Hatta yuqama fis saf. Dia dibopong sampai diberdirikan di saf. Roawu musim ini menunjukkan betapa agungnya sholat berjamaah di masjid ini. Kalau bicara hukum mungkin ya kita tadi akan ketemu sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakada, sebagian mengatakan fardu kifayah. Tapi kita melihat dengan kacamata cinta kepada sunnah Nabi saw. Kita melihat kepada kacamata pahala yang berlimpah ruah. Udah tidak usah ngurusin khilaf itu. Dan Nabi memerintahkan kepada kita untuk ke masjid. Dan disyariatkan adan itu supaya kita ke masjid. Maka nggak ada alasan lagi kita kemudian nggak berangkat ke masjid. Bagaimana caranya supaya yang gak ke masjid ini berangkat ke masjid sekarang? Anak ini ngasih tahu, ngasih nasihat orang yang sudah ke masjid. Lo betul kan jamaah? Artinya mungkin yang ke masjid semakin semangat, tapi yang belum ke masjid. Gimana cara? Mungkin takmir masjid kirim undangan. Orang tuh kalau diundang datang. Mas nanti ada acara di rumah datang kan. Tulis undangan acara di rumah Allah Azza wa Jalla. acara apa? Ayus. Acaranya apa? Ya sembahyang. ini masjid. Ya, orang tuh kalau ada acara di rumah datang. Diundang tuh datang. Sama. Jadi insya Allah kalau pihak takmir masjid dalam rangka memakmurkan masjid ini datang ke rumah-rumah ya. Bikin undangan, monggo mas. Nanti besok dikasih undangan lagi. Lama-kelamaan isin. Jem, ya Allah, Maksud diundang terus ya, tidak Pindah. <laughs> Pindah rumah. Enggak insya Allah. Tapi barakallah rasa itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo Anda persilahkan. Silahkan jemaah. Di sini ada berapa kakak? Oh, banyak. Masjidnya ada berapa? Oh, ada satu, masya Allah. Mungkin janda-janda semua, Pak. Iya, kan bisa jadi. Cuma kita husnul gitu. Maksudnya kakaknya itu. Subhanallah. Iya, tak fakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa

Tidak mudah. Nabi Alaihissalam pernah mengatakan, "Lalu nama a'lam." La qalilan, Kalau kalian tahu yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini menunjukkan bahwa menangis ini sumbernya dari ilmu. Ketika kita tahu dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu dengan pedihnya adab Allah. Kemudian kita tahu dengan banyaknya dosa-dosa kita. Itu akan mengantarkan kepada lembutnya hati. Nanti bisa nangis. Orang nangis ada yang karena terharu. Ada orang di Masjid Nabawi pada waktu Ramadan nangis. Ya. jama’ah Umroh itu ditanya sama konconya. Eh, apa, -apa nangis? Gitu. Imam nangis. Loh nangis dia. Jadi nangisnya itu karena dia tidak tahu dia kenapa menangis. Ini bukan nangis karena Allah Azza wa Jal. kadang kala ada orang cerita ya. Cerita sedih. Akhirnya kita ikut menangis. Menangis dalam hadis tadi menangis karena Allah Azza wa Berdasarkan tadi ilmu. Ya kita perlu maksa kita diri menangis. Bukan maksa neteskan air mata. Tapi maksa bagaimana meng, me, mengingat dosa-dosa kita, mengingat dahsyatnya adab Allah Azza Wajalla. Dan diantara cara membuat hati kita lembut itu ziarah kubur. Orang kalau datang ke kuburan itu kan ingat mati dia, ingat dengan dosa-dosa dia, sehingga itu membuat hatinya lembut. Yang kedua, Nabi Alaihissalam pernah datang kepadanya orang yang mengeluh hatinya itu keras tadi kok sulit menangis ya berat dia punya masalah dengan hatinya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam imil miskin wam engkau hendaklah kasih makan orang miskin artinya disuruh kita dekat sama orang miskin melihat orang-orang yang susah hidupnya kalau kita ngelihat orang yang di atas kita dono syukuri gitu tapi kalau kita lihat orang yang lebih miskin, ya Allah, kita ingatnya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Kita melihat orang yang cacat, kita melihat orang yang mungkin secara ekonomi sangat-sangat minim. Itu membuat hati bisa lembut. Dan usaplah kepala anak yatim. Kita disuruh, ya peduli sama anak-anak yatim. Itu diantara cara kita untuk melembutkan hati. Karena memang ada anjuran. Fa'ilam tabku Kalau kan nggak bisa nangis, ya nangislah kalian karena ada iso nangis. Jadi menangisi oh, ya Allah ya apa aku gila Jadi dia menangisi dirinya sendiri gitu. Itu cara bagaimana kita berusaha untuk menangis. Jadi berusaha untuk menangis tetap karena ada fadilahnya tadi. Tapi bukan menangis yang karena terharu ya. Tapi menangis yang karena ingat sama Allah Azza wa Jalla, ingat dengan dosa-dosa kita jemaah. Maka perlu ada majelis muhasabah. Malam hari sebelum tidur, kita lihat hari ini apa yang sudah aku kerjakan. kadang kala orang itu merasa sekarang sudah baik. ready okay, dia, aku istobat. Susah. Tapi kalau engkau ingat dengan masa lalu, sebagian orang kan ada yang mungkin gak sholat dulunya. Ya. Kemudian dia dosa apa, dosa apa yang anak tidak kerjakan. Nah, biasanya ini bagaimana dia diingatkan dengan dahsyatnya adab Allah dan boleh jadi nggak diampuni dosa dia sama Allah sehingga membuat dia jadi jadi takut sama Allah Jadi intinya ilmu. Kalau kita nggak tahu ya ya apa kita mau nangis ya ma Bismillah. Baik, anu rasa sudah cukup jamaah ya. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini jadi masjid yang makmur. Dan semoga ya kita bisa mengajak orang lain untuk ke masjid. Karena pesan dari Nabi SAW buat setiap muslim. beliru ani walau ayah. Kata Nabi SAW, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi kalau setiap orang ini ngasih tahu tonggonya satu, kawannya satu. Jadi nanti sholat selanjutnya double jumlah jamaahnya. Kalau nanti kawannya yang diajak, ngajak lagi, double lagi jumlah jamaahnya. Karena kita peduli sama saudara kita. Kita cinta kepada saudara-saudara kita. Mungkin mereka nggak tahu dengan keutamaan sholat di masjid ini. Mungkin mereka belum tergerak keimanannya. Ya tugas kita bersama-sama. Bukan cuma tugasnya ustadz. Ya, Ustadz, itu yang Ya, kita semua Muslim itu punya tugas untuk menyampaikan agama Allah ini, walaupun cuma satu ayat. Jadi, semoga tadi apa yang disampaikan dapat kita lanjutkan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan kita, dan kita akan mendapatkan pahala mereka. Kalau mereka ke masjid, kita akan dapat pahala karena kita yang ngajak mereka ke masjid jamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ada sebuah doa yang Nabi hampir tidak pernah tinggalkan ya ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Sebagaimana cerita Abdullah bin Abbas, beliau membaca doa, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته